Oke, ketemu lagi dengan kami Jagur Petualang. Insyaallah hari ini kita mau naik ke Gunung Menara. Bukan gunung sih ya, ini bisa dibilang bukit. Ketinggiannya juga cuman 1100 mdpl kalau nggak salah. Tapi kita coba explore, terus kita berpetualang. Barangkali nanti di sana ada yang seru-seru gitu. Nah, kita juga ditemani sama teman kita nih, Bang Apit dan kameramen kita Bang Uki. Terus ikuti petualangan kami, jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai juga di jalur pendakian situs Gunung Menara. Ini sih petunjuknya nih, kalau mau ke Gunung Menara kita alasan apa? Ada situs Gunung Menara 1119 mdpl. Ayo ikuti terus petualangan kami. Sebelum kita berangkat, apa ya? Sebelum kita melanjutkan perjalanan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perjalanan kita dari naik hingga turun diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kelancaran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Yuk. Yuk, menara sukses. Jadi nih batu. Emang batu ini deh. Batu numpang-numpang kalau Nabi mau lewat. Itu Nabi ini mah. Nanti kalau kalian menuju menara pasti ngelihat batu ini. Pas. Iya. Lu ada kan mau di-take mah? Ada. Jadi gimana Pit? Menurut lo apa? Ini bukit enak gak? Wah, dari segi perjalanan lumayan terjal. Bahasa lu gak usah baku-baku juga. Biasa kan aja. Biar jelas ya, supaya itu kalau ini tuh terjal. Oh iya. Pokoknya ajib lah buat pemula, terus yang mau olahraga ya, yang mau manjat tinggi. Sebelum manjat tinggi biar nanti nggak kram, cobain dulu kesini ya, Gunung Menara, bukit-bukit Gunung Menara lah. Bukit-bukit juga gunung juga ya? Bukit apa gunung? Double coy. Ayo ikuti terus petualangan kami. Beda. Makan dulu. Kita nemuin buah nih ya. Buah apaan ini? Buah apa ini? Buah apa ini tahu enggak? Jadi nyiriin buah yang beracun sama enggak tuh gampang ya. Kalau buah yang beracun itu enggak bakal ada binatang yang apa? Kayak semut itu. Itu enggak bakal
apa tuh nemplok lah, nemplok di buahnya. Tapi kalau buah yang nggak beracun itu pasti banyak semut yang nemplok. Asli. Tuh kita juga nih baca tuh, jaga alam, jaga bicara, jaga kebersihan, jaga etika. Emang semua di mana juga harus menjaga semuanya, bukan cuma di alam. Ini yang dibilang kebodohan. Kita ketawa. Sebelum naik udah persiapan dulu ya. Ini akibat kita naik kalau ada persiapan nih, begini nih. Awak lemas, badan naik lock. Bahasa lu ini juga nyok. Wah, bisa siapa? Bahasa Syuki. Bersih banget kan sih. Dan gua cuci tuh, cuci dari dulu, koplakin dari laut. Tahulah speed buat minum. Ini sawarna nih kopi nih kan pasti belum dicuci-cuci. Asin kok kobe ah. Maaf ya. Oh iya Mbak, silakan. Lewat nih. Iya, berdua aja. Iya. Ya. Maaf ya. Iya. Minum Kak, Bang. Sudah ngerti. Iya. Bagaimana ini? Ini batu-batunya kayak bukan batu ya? Cadas. Kayak apa sih namanya? Kayak batu dicor gitu ya? Iya. Siapa yang mau ngecor mari-mari? Pasti ada asal usulnya kenapa batu itu bisa apa namanya? Ada di sini. Total anjir. Pasti ada asal usulnya iya. Kenapa terbentuk gunung. Iya. Dulu jadi gini ceritanya dulu tuh waktu zaman Angling Dharma. Agul. Kenapa ini dinamain Gunung Menara? Iya. Terus siapa yang bikin menaranya? Pasti ada asal usulnya. Sebenarnya tuh ini waktu zaman Pu Gandring dulu bikin keris. Dia tuh ini au. Oh, dia tadi kan banyak batu di jalan. Iya. Maksud lu dibawain gitu dari bawah ke atas. Enggak siapa tahu dulunya ini kan Gunung Menara itu gunung api gitu. Iya. Terus karena ada uapan-uapan meletus gitu kan. Iya. Seharusnya sebelum kita naik ke sini tuh kita harus tahu. Oh iya, asal usulnya. Kenapa lu enggak ngajak orang sekitar tadi? Apa aja yang ada di rumah. Iya, ya. Tadi harusnya tadi tuh kita wawancara tuh. Iya. Kita tanya-tanya. Eh, ke kebun sore kita mau ini kan menikmati sunrise. Selamat datang ke Karamat Gunung Menara. Semoga hajat baik saudara dapat terkabulkan. Amin. Keren kan? Mudah-mudahan hajat dan kemauan kita semua terkabul. Amin. Dulu gue pernah nyasar nih. Nyasar? Iya. Jadi seharusnya yang gue turun dari sono,
gue turun ke sana noh. Nah itu tulis gue dianterin sama warga sekitar akibat nyasar muter-muter. Tapi tetap cinta lingkungan, cinta alam, udah patri semua yang ada di alam. Gak boleh. Jadi tuh kalau kalian kesini datang ya, itu nggak cuma ngelihat keindahan alam, tapi juga kalian ngelihat noh kera-kera pada berterbangan. Berterbangan. Lu jangan ketawa dengan kameramen. Yuk lanjut. Nah. Mantap. Ngeri-ngeri. Untuk keluar ya? Ini kita mau masuk ke apa, Duk? Ini ada bacaan ini. Numpang-numpang-numpang. Maaf ya, tuh. Situs keramat Gunung Menara. Tuh, ini Badungan Kuda, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jalan. Ini kita udah mulai naik ya. Berasa banget. Lu berasa apa, Fit? Udah lagi ngerasain ini gua. Untung dirasain, Fit. Gua jalan dulu dah. Aduh. Tadi gua sampai. Mana, Fit? Wah, gunung-gunung yang begini ya, Fit, yang berasa capek ya? Iya, betul itu. Capek. Apa aja sih capek semua. tapi bener sih. Kalau di gunung-gunung setidaknya ada perempuan. Kakak semangat kakak. Sini. Udah. Nah, jadi kita udah di sampai kalau di sini sih bilangnya puncak pertama ya Batu Belah. Nah, ini ada di mana? Batu yang tengah-tengahnya itu belah tuh. Warga sini sih bilangnya Batu Belah gitu. Bisa dilihat. Mantap ya. Jadi kita di sini tuh enggak cuma bertiga ya. Ada teman kita di sini tuh. Kedua, udah nungguin. Udah, helm. Naiknya mantep ya? Tuh, ajib lah pokoknya. Ke sini, bergerah, bergobios. Ayo, aduh. Oke, udah nyampe di puncak Batu Belah. Sini ke atas. Aduh, capek. Mau lihat no. Oh, kabut doang. Ha ha ha!
Vitamin beta. Takut mau ngelawan juga. Orang-orang kelawan ya. Tukar makanan. Enggak boleh, enggak boleh. Ker, ker, ker. Banyak banget temennya di bawah. Hati-hati ya. Dia kayak udah kayak anak STM. Ya, ya nyok ndale nyok. Net. Net. Kilo kayak bang. Nyet. Udah nyet. Enak banget nyekir. Aku bola. Oh, sendal buat kondangan. Ya, gimana ini? Kita kan enggak ada yang prediksi kalau dia buat sendal. Iya, emang benar. Itu mah kan emang pikiran gua juga itu sih. Jadi cuma barang-barang diambil. Tapi gua enggak berpikir sendal itu diambil. Jadi makan. Iya. Jadi ceritanya sendal diambil monyet. Loh, lu ngadu dulu nih ke warga net. Masa gua kunung sendal gua diambil. Enak banget dia gua kesini ya. Terus gua balik pakai apa? Nyekir. Coba ekspor kaki ya. Dia monyet. Mau tandain mukanya mukanya sama semua. Mau lu katain tuh, lu tanyain tuh. Lu tanyain tuh. Lu kali dia yang kenal lah. Gua tadi tanyain itu gua. Eh, airnya di bawah dua. Ini bawa gua dulu. Tuh. Duh, ini apa tadi? Dua. Gua gak tau muka yang mana ciri-cirinya. Temen lu siapa tadi namanya bobo sendal gua? Sendal gua siniin, balikin. Ever jalan gua masih jauh, masa gua nyekir ke bawah. Agak-agak dewa rumah Dura. Apaan punggul dia sendal itu? Dipake, emang lu banget kita nyalin. Ini cari ceritanya ini tuh ngebahas tentang sendal yang dibawa monyet. Aduh kacau. Gimana ceritanya? Sendal lu bisa dibawa monyet? Cium banget lu. Iya. Bawa apaan? Udah yuk. Bawa belerang ya? Sampai lagi. Oke. Sampai juga. Iya. Iya, bertiga, Bu. Iya. Iya. Oke, kita udah sampai di puncak Gunung Menara dengan ketinggian 1119 ya. Lu mau ngopi nyok? Bang, maaf ya, Bang. Naik kapan, Bang?
Jam asar. Dari jam berapa di bawah? Tadi jam berapa kita? Jam asar. Iya berangkat. Jam pasang kita. Oh, jam 4 di bawah, dari bawah. Kita dari jam 3 sih ya. Ada warung. Sengaja sore. Gimana? Iya. Dari mana? Bang, oke bang. Ini juga ada yang oke. Oke, sekarang kita mau santai-santai dulu. Kita mau ngasok-ngasok, terus tapi dia bikin ala-ala, video-video gimana gitu. Oke. Bisa buka.